Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa karoti, afata ya jirotal alamin, ya uhailal juhdi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasbuti kabare sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten siang niki kula saged silaturahim dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan selalu pinaringan sehat nggih. Allahumma amin. Supaya dipermudah kali Gusti Allah. Senauso jenengan wonten mriki niki bukan berarti wonten-wonten kesempatan ingkang sae kumpul Gusti Allah. Kula wonten mriki silaturahim sepindah nyuwun doa jenengan. Supados kula Islam selamat. Semangat lu di pulau itu akan panjenengan ini dibaringi selamat. Status kulo kali jenengan ordo, kodo-kodo konek selamat. Masa si jeneng Pak Ustadz buruk karu? Setuju? Pak Ustadz mesti selamat ya? Baik karu, baik mas. Jenengan, mesti jilomo nih, yora. Orang ngerti, orang mas. Cuma tondo-tondo netian Cilongko ini untuk nopo tondo ini pertama inaputan saksa ibu untuk kloto-kloto materi ini yang ibu yodin banget-banget tapi ini kater jenengan lo di kesehatan ya sehat sedoyo kita tanah kegim sehatnya ini mau boda ibu coba ayo dengan sehat em emang ya saya ini di operasi di eman-eman pun sampai tidak ada kegiatan sing rusak kesehatan. Nah, bukan dari pertama, jadi kalau cepat berawal, melupakan dosa yang lalu, melakukan dosa yang pernah kita lakukan, sedangkan dosa itu tersimpan tapi di sisi Allah. Ini kita dari wong cilok. Nek kula panjenengan melakukan kesalahan kok ditegur kali Gusti Allah. Akhirnya dipun kesalahan iki, nek kula Gusti Allah seneng mawon kaliyan. Seneng mawon. Seneng. Opo digawe rene iki jek salah setunggale cara Gusti Allah akhirnya kita iki orang melupakan kesalahan yang masa lalu. Berarti cek tei, cek iso diwo lo gitu ada sak kecil lo terlalu itu memiliki dia pengingatan pulau belum salah belum apa jangan bersuara sing kedua ciri ini wong siloko niku eling-eling datang ke api keapian jasa dia ini selalu diingat diomong ngomong padahal buat ngerti keaktingan sing dilakoni mang ditolak apa diterima Gusti Gusti Allah itu dimajukan di kita tanda di wong jilo jilo kosong sing nomor tiga tanda ini untuk urusan agomo untuk urusan agomo melihat orang yang di bawah kalau kan Ustaz Tae soalnya dikasih kok bisa nyok bisa ini bagaimana? Pramilo kali kajian Rasul nek kula panjenengan iki kepingin selamat iki kudu cedhek karo ulama. Jadi wong sing selamat iku di urusan agama memandang orang yang lebih di atas di atasnya. Sinten di atas sing kula panjenengan urusan agama? Pak Ustaz, Pak
Pak Kiai ulama. Kita cedeki, kita makmur. Nah, iki wong sing salam. Sampai Rasulullah niku ngancam datang pulau penjenengan. Lek pulau penjenengan sik gelek atuh teko ulama, ngatuh teko kiai, ngatuh teko ustaz, niku kali Gusti Allah diparingi cupo telu. Cupo dhewe wonten telu. Sing nomor setunggal diparingi ilang barokah oleh nyambut nyambut gawe. Sing nomor kali diparingi pemimpin sing do gawe pemimpin kula panjenengan DPR kula panjenengan korupsi menteri kula panjenengan korupsi bupati kula panjenengan korupsi niku boten salah bupati boten salah menteri boten salah gubernur tapi salah sinten kula panjenengan dhewe sing gak campur karo ulama tadi. Tapi kalau untuk pemimpin korupsi dan sebagainya, itu sih salah pulau jenang kiri. Orang cedek-cedek karo ulama mana tiga itu kowe materi. Sing nomor tiga, kau bumi lamin dalik, leka dalam cedek karo kiai, karo ulama, karo usta, iku yakun jubi dan tun yang digoy ini iman. Mati sak layak wah yang tak tiga ini iman. Ratu penting ini wotan, tapi kalau penjenang kau kari Ustaz, para kiai, belum menjengan mandek jejak e panjenengan berarti kita sing totone wong sram. Allahumma amin. Panjenengan wonten mriki ditekakaken para ustaz. Alhamdulillah. Kita niki kebijaksanaane Pak Kapolres, coba panjenengan iki iso nyonto jejak e Pak Pak Ustaz Pak Kiai. Allahumma amin. Mugi panjenengan diparingi nggih kekuatan hidayah sangat nyuntuh sepak terjangi para ulama, para kiai, para ustaz. Sing nomor sekawat tondoni wong cilaka niku ning urusan dunya niki melihat datang orang yang di atas di atasnya. Sehingga ketika utawa nilu sugi tok iso tonggo ni iso tuku ngene niku ngerso ngersono nelong rongso niki tondoni wong cilaka. Berarti kula panjenengan niki punya kesempatan yang sama iso cilaka ya iso selamat. Panjenengan derek kula kula derek guru kula terus iki urusan agama insyaallah dadi dalane wong sing selamat. Saling mendoakan nggih kula matur dengan mugi-mugi dipun takdiraken dados wong sing selamat. Iku mawon sakjane sing kuatah nggih. Kita tutup kali doa nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.